kenapa? Dia emang bener-bener ya, Oma. Ada bintang tamu setelah ini mau nyanyi lagu itu. Masuk bumper, tangannya main. Iya. Namanya apa? Maaf, anak ABG dengerin ya. Makanya kalau lagi itu jangan nunduk. Iya. Enggak, gue yang gue khawatir. Coba dicek kabelnya dari tangan ke otak, takut ada yang putus. Oke, sekarang kita akan ngobrol dulu sama pengantin. Ini justru pertanyaan saya adalah siapa yang duluan menyatakan cinta, Rico atau Angel? Aku duluan. Iya. Iya. Aku duluan yang nyatain. Kenapa pada saat itu Angel? Soalnya saat itu ya aku ini sih apa apa dibilang? Ya udahlah, terima syukur enggak terima ya udah gitu kan. Nekat aja gitu. Nyatain aja dulu gitu ya, Pak. Maju dulu aja. Masalah terima enggak terima udah urusan Tuhan deh, ya enggak? Nyatain. Enggak langsung terima. Enggak. Ya aku jawabannya aja abis lamaran. Abis lamaran. Jadi ngalir dulu abis tembak, baru ngalir. Lu awas dong. Ya pala lu yang kesono, kok jadi pala gue yang digeser? Pala orang apa digeser dong? Gue tadi ngeliatin sasakan rambutnya doang, kata gue sonoan. Tapi liat pengantin baru awah-awahnya. Nah gitu, iya. Puas tuh. Sampai nyender banget. Gila banget. Nah justru kita pengen tahu gimana sih saat ngelamar Angel? Waktu ngelamar. Ngelamar Angel untuk gue mau nikah sama lo gitu. Oh waktu itu. Di mana tuh Pak? Di ini, di apa namanya. Kita tuh emang udah maksudnya dalam perkenalan kita gitu. PDKT-nya ceritanya memang udah langsung nanya nih tujuannya apa gitu. Yeah. Karena kan ya aku juga kan sebenarnya udah 3-3 ya, mau 3-4 gitu. Jadi gak mau yang kayak ketemu orang cuman buat main-main atau cuman pacaran gitu. Mukanya kayak umur 21 ya. Siapa 3-4? Kamu? Ya. Aku pikir kayak 22 gitu. Geser dong. Ini awet muda loh. Apa lu mending kemarin dah gue ngeri leher lu kota? Gue udah geser yuk. Enggak, dia udah geser, jebret. Ntar lu ngomong lu kemari lagi. Lah gue kalingan jambul. Gimana sih? Ya lu kesonoan dikit aja. Gua abis ketabrak, emang, Oma. Gua apa? Harusnya so, abis ketabrak roti coklat. Jadi gitu. Koleng, Joyo. Iya, dah. Dah, segini Oma bisa jelas liatnya. Ya udah, pas gua geser nih kita mau reka adegan pada saat Rico ngelamar Angel. Oh, jadi, oh itu pas aku ngelamar kan pagi-pagi tuh. Di mana inget nggak? Aku nyamperin tadi dulu, tentu. Aku nyamperin ke rumah dia pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Banget lah. Jam berapa? Pagi-pagi banget itu jam subuh, Pak, habis sholat. Iya, pokoknya gitulah, gitulah. Gitu. Pagi banget. Iya, pagi banget deh. Masih matahari juga masih malu-malu kan. Masih malu-malu ya. Mataharinya lagi masih gini. Masih gitu mataharinya ya. Kita tepat gitu kan. Bangunin dia tidur. Terus masih agak-agak belekan ya kan. Astaga, terus pagi-pagi masuk aku kasih cincin. Halo. Pagi, masih. Mau enggak? Gimana tuh? Langsung ngomong tuh, Pak? Me, langsung, hajar lah. Langsung aja. Langsung tembak aja. Pagi-pagi ya berarti ya? Ya, pokoknya pagi-pagi sebelum yang lainnya masuk, aku masuk dulu. Oh, sebelum ada pikiran apa-apa tuh. Belum ada, jadi masih hour-hour kali ya dia. Iya. Makanya dia juga terima antara juga sadar mungkin. Antara sadar apa-apa kali ya. Langsung enggak? Jadi aku bilang, langsung jawab enggak? Langsung. Ngomong apa dia? Aku suruh jawab buru-buru kan, kalau sadar kan ntar dia tolak. Mumpung dia belum sadar.